Hello Earth, welcome back with me, and this is our review again with my one of favorite car. Ini salah satu mobil di belakang nih, jangan kalian tanya itu mobil apa ya, karena gue sendiri juga speechless. Zaman dulu gue juga punya nih, Genio Buntung. Kalau kemarin Vario Buntung, sekarang Genio Buntung. Dan gokilnya lagi, masih dengan owner yang sama guys. Jadi kita langsung aja lihat ya, ini Estilo EG6 kalau di Jepang ya, dan kalau di Indonesia sebutannya SR3, Estilo SR3, oke? Nah, ini kita lihat nih guys, kalau kalian lihat sendiri, kita bahas dari segi eksterior dulu guys. Jadi yang pertama, ini mobil kontennya adalah si pemiliknya, si misterius pemilik dari bengkel Gisa Garage ya. Ini gue nggak boleh sebutin siapa namanya, yang jelas Mr. Gisa aja kita ngomong. Fokus hanya di permesinan. Jadi pertama kali beli bahan, akhirnya ya asal-asal lah. Ibaratkan kita bisa lihat di sini catnya emang kurang maksimal guys. Tapi kalau kita pop up the hood, kalian bakal lihat, wow, amazing things happening guys. Jadi yang pertama kita eksterior dulu nih, sembari kita satu-satu bahas. Ini kuning. Kalau bicara soal Estilo tahun 92 itu pasti kuningnya berbasisnya Phoenix Yellow guys ya, beda dengan Vario kemarin. Kalau Vario kemarin itu bisa dibilang Type R-nya sudah menggunakan kode Brilliant Yellow ya, jadi warnanya tuh lebih sedikit nguning pekat ke oranye. Tapi kalau Estilo berhubung ini Phoenix Yellow rare tahun 92, jadi ya agak pucat sedikit guys ya. Yang pertama, modifikasinya kita langsung lihat guys. Ini lampunya tuh sudah menggunakan versi JDM. Yang kalau kalian perhatikan, ini warnanya tuh agak semi-semi ice blue. Ya, ini headlampnya. Dan juga, nih, lampu sennya udah menggunakan yang amber alias warna oranye. Itu JDM banget menurut gua dan nice banget dikombinasikan untuk menjadikan EG Spoon dengan tema Spoon Sport. Bukan seprot ya, tapi nih berhubung garapannya belum selesai dan nanti ke depannya kita akan projekan kembali, stay tune aja di Earth Auto Concept Channel. Buat yang kalian suka konten-konten seperti ini, boleh share ke teman-teman kalian, ke JDM lovers atau enggak modifikator-modifikator di tanah air, oke? Thank you. Lanjut. Kalau kita lihat di sini lipsnya juga, ini emang sih kita bisa bilang ini lips masih lokal guys. Ini SIR EG6 lips. Jadi yang biasanya tuh orang-orang Jepang, JDM lovers tuh membikin warnanya menjadi single color yang membuat bumper EG6 ini kelihatan lebih sedikit gondrong dan berisi guys. Jadi nggak ngegantung banget, nggak gepeng posisinya. Ditambah lagi ini rare guys. Ini fog lamp, kalau biasanya dulu tuh
di Jepangnya namanya Honda Access, guys ya. Jadi Honda Access itu peruntukan tuner Honda pada tahun 80-90. Sebelum ada Mugen, sebelum ada ya yang zaman now gitu, itu pasti Honda Access, guys. Dan ini lampunya dia dapat original Honda Access. Katanya sih BNIB, tapi ini kotor sih. Gua nggak tahu nih. Tapi yang jelas ini Honda Access Fog Light EG6. Jadi ini rare banget, dan dulu nih gua inget banget zaman gua SMA, guys ya. SMP ke SMA gua pakai Estilo juga. Gua beli dulu tuh sepasang 2,5 juta. Tapi kalau sekarang gua no comment, guys, harganya berapa. Jadi ini yang jelas rare item juga, gua paham banget Estilo ya. Ini impian gua banget, guys. Oke. Lanjut. Gak lupa ada stiker Type 1. Type 1 itu bengkel dari Spoon Sport, guys. Namanya Type 1. Jadi ya seperti inilah tampilannya. Dan tentunya kalau bicara soal tuner Spoon, kita nggak ketinggalan. Kita lihat di sini ada velg Spoon juga, guys. SW388. Tapi ini belum proper banget. Kenapa? Karena ini mobil kemarin kelar mesin, akhirnya dipakaikan velg cadangan untuk berdiri dari bengkel. Sehingga kalau kalian lihat fitmentnya, guys, ini kurang yummy. Ini masih ganjel-ganjelan spacer, mungkin BBK juga lagi dilepas sama Mr. Gisa nih. Gue tahu ini kenapa diganjel spacer, pasti karena BBK-nya dilepas. Yo. Ditambah lagi, ban juga masih pakai Archiles ya? Ini Archiles, guys, kayaknya. PHIR. Oh, sorry. Ini Accelera PHIR, guys. Salah gue. Oke, ini masih fitmentnya ngaco banget. Ini ngaco banget. Gue ke depan akan memberi sedikit masukan ke Mr. Gisa untuk nih unit sayang banget gitu. Karena balik lagi, pop up the hood, kalian pasti kaget. Ini akan gue fitment correction, style correction sedikit-sedikit, dan mungkin ke depannya bisa direstorasi. Pokoknya stay tune terus aja. Ditambah lagi, guys, ini ada wing pemersatu umat EG6 Indonesia. Apa? Spoon. Yang dicontek sampai akhirnya ke Honda Jazz, ke Brio, ke Mobilio, semua akan Spoon pada akhirnya. Nah, basicnya itu dari Estilo, guys. Jadi begini bentuk aslinya. Cakep banget, simple banget, bener-bener seperti bujurnya bebek ya, pantat bebek, guys. Jangan lupa. Nah, ditambah lagi nggak ketinggalan SIR Civic, ini sebutannya. Ini stikernya full set lengkap Civic SIR. Samping juga tuh di side panel ada tulisannya VTEC DOHC. Kalau yang Indonesia punya Estilo itu non VTEC ya. Kalian harus ingat itu masih D16 non VTEC. Oke. Okay? Ditambah lagi ini knalpotnya gua no comment. Ini mereknya agak sedikit aneh. Mereknya Tanabek. Tanabek, guys. Gue enggak ngerti. Gue tahu tuh Tanabe ya. Tanabe Jepang Jasma tuh gue tahu tuh. Tapi ini Tanabek. Nih tolong ya Mr. Gisa, ini not in a good and a proper look for the EG6. Ya, gue tahu lu mainan mesin abis gede, gue yakin, tapi enggak begini juga, bro. Oke, ini masukan loh. Ini positif apa ya? Maksudnya positif komen juga. Gue no filter-filter ya. Setiap unit yang gue review, gue paling enggak mau dibagus-bagusin atau enggak drama-drama nggak penting menurut gua. Gua pengennya pure apa yang gua keluarkan dari mulut gua real, guys. Nih, jangan malu-malu ini sama stiker angsa Spoon ya. Ini not a Tanabe. Bentuk ini adalah Spoon N1. Gua dulu pakai. Jadi emang ini mungkin ngejar looks dulu doang kali, guys ya. Gua nggak tahu nih. Cuman yang jelas tolonglah Mr. G untuk menciptakan mobil dengan engine spek seperti ini yang tadi gue coba ride di jalan enak banget. Untuk knalpot, why? Tanah bek. Bek. Apa gara-gara ini bebek? Bukan, this is angsa. Jadi tanangsa mestinya namanya, bukan tanah bek. Tapi overall, kalau kita bicara soal style nih, no hard feeling ya, ini Spoon. Keren banget. Tinggal spion. Karena spion Spoon juga identiknya tuh apa ya, jadi kayak one piece gitu ya, non retract, aksennya juga karbon, pasti ganteng banget. Ini windshield udah Spoon soalnya, malu sama windshield, guys. Oke, lanjut lagi, mungkin ke apa nih, interior dulu aja kali ya. Jadi interior kita lihat di sini, guys.
Ini yang gue bilang, Mr. Gisa nih gokil nih, gokil. Emang dari luar nih mobil agak kurang spoon ya. Tapi kalau dalam guys, nih kalian lihat, ini SR3-nya original Tomcat. Tomcat yang apa sih, buat bentol-bentolin badan ya, bukan sih. Tapi lebih tepatnya SR3 aja tuh sekarang orang-orang convert Estilo menjadi EG6 race balap itu pasti dalemannya tuh hitam merah. Tapi di EG1 ini gue melihat ada sedikitnya berbeda. Kenapa? Interiornya justru disamakan dengan warna bodinya. Jadi alunannya tuh gloomy banget ya. Cantik banget, bukannya warna merah sama hitam kuning kontras banget gitu kan. Tapi di sini wah keren banget sih. Kalau gue lihat kombinasi warnanya ini pakai Tomcat SR3 nih. Gokil. Gue cuman bisa ngomong gokil. Gue paling suka di mobil ini berarti apa? Semua yang berbau daleman. Mau daleman mesin, daleman interior, gue suka. Kenapa? Rapih, original part, JDM. Ini keren banget. Ini SR3 Tomcat susah banget nih guys. Dan ori ya. Nih, kalau mau lihat Recaro ori atau palsu nih, kelihatan nih. Ini nggak bisa bohong nih. Ini nggak mungkin orang Cibaduyut bisa ngukir begini atau nggak pakai kain, di emboss apa. Ini nggak mungkin bisa karena ini part number guys. Tuh rally juga semua. Jadi kalau menurut gua ini gokil, keren banget, rapih banget. Ditambah lagi dari sisi sana, ayo kita ikut nih. Kalau kalian lihat guys, emang ini belum sempurna ya 100% karena emang nanti akan kita bongkar lagi. Ini steer spoon, gua tahu ini steer spoon, gak bisa bohong. Kenapa? Ada part number ya dan tulisan di bawahnya itu bukan spoon, Momo. Jadi spoon itu dulu kerjasama dengan Momo, udah ada bahasa kolaborasi dari tahun 90-an. Tapi demi perfeksionisnya Mr. Gisa, ini emblemnya diganti kuning hitam lagi. Gue tahu maksudnya biar apa? Biar kembaran sama jok. Jadi ini emblem spoon ditutup guys ya. Ini pakai stiker. Dengan yang kalian bicara JDM culture, menurut gue alunan seperti ini colorway-nya keren banget guys. Gue kasih nilai 9 of the 10. Kenapa? OEM look, part number ori, alunannya tepat banget. Hitam kuning, semua hitam kuning, hitam kuning. Keren banget. Dan ditambah lagi nih, ada Dustech Uni Chip juga. Karena untuk penyeimbang mesinnya. Nih, sekarang ya, the time untuk kita lihat keindahan hoodnya, inside the hood kayak apa? Let's go. Gila sih, ini sebenarnya gue juga deg-degan bro. Deg-degannya kenapa? Ini gue menciumnya duit, anjir, parah. Kita lihat guys. Ya. Oh, yo, surprise. This is heaven guys. Ya, kalau kalian lihat, ini mesin begini. Ayo. Boleh komen ya, kalau kalian JDM lovers pasti kalian tahu. Yang jelas, this is B20 guys, B20 Integra di situ. Kalau enggak di Prelude guys, itu udah pakainya B20. Ditambah lagi, blok bawahnya ini B18 guys. Jadi ini kombinasi mobil untuk tarikan atas, karena bisa dibilang ini yang definisi mobil Frankenstein, alias kepalanya tuh tuker. Ya ini hasilnya. Kalau bicara satu-satu, kita lihat. Ini kalau ya bicara soal perintilan ya, kita bahas dari open filter guys. Ini udah spoon ya. Radiator shard. Tambah lagi perselangan ini Samco semua guys. Pro bolt guys, baut-bautnya. Gila, pro bolt semua. Strut bar, skung. Atau skang, skang 2. Ya, skang 2 nih guys. Ditambah lagi fuel railnya. Skung juga, karena kalau udah dengan spek seperti ini kalian masih pakai fuel rail standar itu nggak mungkin nendang guys. Tapi berhubung tadi gue coba nih mobil nendang banget mesinnya, ya sudah, emang wayahe, jadi diganti semua dari masalah asupan bensin, pengangin-anginan, dan nggak lupa pembuangan exhaust ya.
kita lihat di sini, ini exhaustnya juga udah menggunakan 41 guys. Jadi wah, ini udah spek drag kalau menurut gua. Mudah-mudahan doa gua didengar. Gua minta ini mobil didragin ya, daripada kita beberes juga banyak. Ya tapi balik lagi, prinsip dari Mr. G alias Mr. Gisa, dia akan tetap mengklimiskan mobil baru didragin. Gua yakin itu. Jadi kita percaya aja dan doain supaya Om Gisa banyak rezekinya, sukses selalu. Nih, ini juga, ini nih salah satu menjadi faktor yang sangat berguna nih. Engine mounting Hesport membuat mobil itu nggak gerak-gerak yang mengakibatkan power torsinya berkurang. Karena semakin mesin itu lentur bergerak, itu akan membuang waktu ya untuk mencapai putaran maksimalnya. Jadi ini udah menggunakan Hesport. Gila, gokil banget. Ini perlu gue sebutin nggak ya? Aluminium, power steering, ya, fuel pressure, ini pakai Tomei guys, dan ya pokoknya ini mah udah spek racing dan nggak ketinggalan guys tuh, ya, spoon, anduk, bukan gelang buat badminton bukan, tapi itu penutup, biar apa? Biar nggak panas mungkin ya, nggak kena gitu, nggak panas. Ditambah lagi, ini mobil juga sudah coilover guys. Coilover ESX, Koluki. Ini rakitan Koluki juga nih, gue tahu kaki-kakinya. Jadi, yang gue tadi bilang, ini mobil bener-bener emang difokus secara permesinan guys. Ya, ini udah keburu sore, gue nggak bisa panjang-panjang. Jadi, kita langsung aja lihat reviewnya di jalan seperti apa. Tapi, berhubung ini tanggung sih, sedikit lagi ini lupa gue sebut ya. Apa nih namanya? Hydraulic hood. Hydraulic hood damper shock. Oke, itu bendanya nih. Nih, jadi nggak perlu dicantel-cantel lagi karena cantelannya juga udah nggak ada. Mungkin buat tiang pagar, behel pagar, mungkin gua nggak tahu. Yang jelas ini keren banget. Gua suka banget dan sleeper banget, guys. Ini benar-benar sleeper banget. Oke. Dan gua nggak ketinggalan mau ngasih tunjuk ke kalian nih posisi bagasinya. Inside the trunk ya. Jadi kita lihat di sini. Nih, buka. Oke, EG di sini nih centekannya. Oke, jadi aki sudah dipindah ke belakang juga, guys. Kenapa? Biar balik lagi itu mesin kalau pop up the hood itu benar-benar clean, satu membikin space udara juga lebih banyak. Ditambah lagi, mungkin kalau terjadi crash atau apapun atau enggak aki kepanasan di ruang mesin karena hawa mesin kencang itu pasti luar biasa. Jadi dipindahin ke belakang untuk safety-nya. Ya, bukan buat gaya-gayaan nih, tapi kalau kalian perhatiin kayak BMW, Mercy itu umumnya udah di belakang semua akinya. Jadi ini pun juga sudah dipindah ke belakang. Oke? Mungkin kalau dari review kayaknya sudah sangat lengkap, guys. Ya. Jadi gua tinggal test ride di jalan. Gua minta nih Mr. Ali tolong editor saya ikut temenin saya. Kita sedikit nakal di jalan. Kita lihat VTEC-nya seperti apa. Suara inside the cabin-nya seperti apa. Yang jelas ini sekarang gue starter dulu aja, sekalian gue pamer nih. Ini belum digeber aja suaranya begini. Gue taruh nih kamera. Kamera lagi. Nih mic-nya nih. Cam-nya udah ganti guys, jadi percepatannya buset. Ini langkahnya jadi cepet banget ya, deket-deket banget. Dan nanti kalian bisa lihat sendiri di jalan suara teriakannya seperti apa. Ini berhubung pengen maghrib, gua langsung jalan. Let's go. Sedikit suaranya begini guys. Enak banget tarikannya, enteng banget. Ditambah lagi bobot dari Estilo yang ringan, two doors. Gila. Nih. Parah. No comment. B20 emang dahsyat. Enggak bohong lah. No debat,
no valid, no apapun lah. Gua nggak tahu bahasanya gimana, no comment lah. Yang jelas gokil banget. Emang Honda tuh the power of dream tuh bener-bener dream come true ya. Easy to drive, NA, no lag-lag, turbo, gila enak banget. Nih, gokil banget guys. Kita lihat ya. Masih speed guys, gigi 2 guys. Happy-happy di drag kayaknya udah support ya, shock breaker-nya nih. Tapi ban-nya guys, tadi tarikannya juga nggak ngotak, nggak niti, nggak narik juga. Jadi itu yang jadi masalah, kenapa nih mobil ngebuang-buang pas VTEC di gigi 1? Gimana kalau gue udah masukin ke 2, power tambah gede, tambah melambung, tambah parah. Nih kita coba lagi guys nih ya. Mobilnya gitu, karena kalian udah keburu si tangan nih ke bawah, ketarik karena mungkin traksi bannya itu terlalu besar guys, gak bisa nahan si gripnya, no grip at all ini mobil. Ini jujur kerasa gak? Powerful, parah kan? parah mesin goks. Pakai AC bro, this is AC, yeah, AC karena gue nggak bisa kalau nggak ada AC bro, this is AC, powernya udah kayak gitu guys. Pokoknya no comment, ini emang buat bro gue satu ini emang sakit, Mr. G emang sakit, dia Honda lovers guys, entusias. Dan nanti ada mobil lagi yang akan datang, gue doain aja masih dipercaya Mr. G untuk ngevlogin lagi, ada harta karun lagi guys, gue nggak mau spill. Yang jelas gue akan kasih surprise ke kalian ya, buat yang kalian juga mau kepo-kepo ya, Instagramnya Mr. G, boleh nih kita mention di sini nih, Gisa Garage ya, tuh om gue banget, gokil banget. Yang jelas dia punya beberapa aset yang gue bisa bilang, wah nih orang kok bisa ya dapat mobil-mobil begini ya. Pokoknya gitu guys, ke depan gue akan lebih apa nih bahasanya, gue akan reviewin semua mobil-mobil dia yang nantinya akan tayang ya, segera tayang, sesegera mungkin. Doain aja. Pokoknya hari ini Genio Buntung Estilo EG6 B20 segini dulu ya guys ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Oke? Okay? Bye-bye guys.